Nampaknya kegiatan illegal logging di Lombok Tengah kian marak. Beberapa pekan ini saja Polres Lombok Tengah berhasil menyita 4 kendaraan roda 4 yang memuat kubikan kayu yang diduga hasil illegal logging. Kayu-kayu ini diduga kuat akan dijual ke pengusaha karena kayu-kayu yang disita ini merupakan kayu dengan kualitas tinggi seperti jati dan mahoni. Polres Lombok Tengah kini masih mengamankan kayu-kayu ini beserta mobil yang memuatnya, sementara para pemiliknya masih dimintai keterangan. Jika sopir atau pemiliknya tidak bisa menunjukkan surat-surat izin atau juga berdasarkan pengembangan, ternyata kayu tersebut didapat dari hutan lindung, maka polisi akan menjerat pelaku dengan undang-undang tentang illegal logging. Iya kan, illegal apa? Dia di situ dia tidak dilengkapi dengan surat ya, izin. Jadi anggota di sana terpaksa melakukan pengamanan, ya kan? Tapi itu akan dikembangkan. Mungkin kalau memang di situ terbukti dia kayu ilegal, ya kita lanjut. Ya. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Suhalipte menyatakan akan segera memanggil Kadis Kehutanan dan Perkebunan untuk dimintai keterangan terhadap masih maraknya illegal logging ini. Budiman, TV9, Lombok Tengah.